Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini sahabat, saya akan menggerebek dukun dan juga para preman-preman. Karena pada malam hari ini sahabat, saya mendapatkan info yang sangat tepat sekali bahwa di dekat sini saya sudah menemukan informasi bahwa ada dukun yang suka mengisikan ilmu kepreman. Dan lokasinya sahabat, sudah dekat saya dengan lokasinya. Jadi saya mau langsung saja gerbek keberadaan dukunnya itu. Ayo kameramen, kita jalan. Iya, Tat. Dia ada di depan sana. Itu kameramen waspada ya. Iya, Tat. Ayo sini. Kita ke sana. Ayo kameramen. Iya, Tat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu di depan situ. Iya, Tat. Assalamualaikum. Siapa datang-datang sini? Saya Muhammad Nasihin. Anda sedang ritual apa di sini? Saya sedang menyisikan ilmu. Mengisikan ilmu kedua orang ini. Iya. Dan kamu siapa? Saya Muhammad Nasihin. Saya datang ke sini mau silaturahmi aja. Saya mendapat info katanya di sini ada dukun yang suka mengisikan ilmu ke preman-preman. Benar itu. Anda berarti dukunnya? Iya. Kenapa Anda mengisikan ilmu di tempat seperti ini? Karena mereka yang mau. Iya, iya. Dan terus kamu tujuannya apa? Tujuan saya ke sini saya ingin saya ingin tahu saja, karena beberapa hari yang lalu saya menemukan anak buah Anda. Anak buah Anda itu sempat buat onar di jalan. Ya itu terserah mereka. Dan dia beritahu saya informasi. Jadi Anda nggak tahu tentang anak buah Anda? Ya saya nggak tahu. Ya cuma mengisikan mereka. Apa sudah banyak? Banyak yang datang sini. Sudah banyak yang datang sini? Ya. Anda berdua ini? Sudah berapa kali datang ke dukun ini? Sudah 3 kali. 3 kali? Anda mencari apa datang ke dukun ini? Cari ilmu. Ilmu kebal. Ilmu kebal? Ya. Kalau Anda mencari ilmu kebal, artinya... Kenapa? Nggak suka? Anda itu untuk jadi apa ilmunya? Jadi preman. Nah, dan dengar. Jadi preman. Sekarang kalau kamu tidak ada perlu apa-apa ke sini, lebih baik pergi. Saya datang sini jadi ilmu tenaga dalam, ilmu kebal untuk jadi preman. Betul. Ya sudah, kalau begitu saya minta dihentikan aja ini ritual. Apa urusan kamu? Saya minta hentikan ini. Ritual ini. Maksud kamu apa? Suruh kami berhentiin ritual ini. Kita ini baru mau ritual ini, mau pembukaan ini. Kamu ini enggak usah ganggu kamu sini. Nah, saya minta bubarkan aja ini. Dibubarkan aja ritual Anda ini. Kenapa urusan kamu mau bubarkan? Anda kalau mengisikan semakin banyak preman-preman yang Anda isi ilmu, nanti semakin banyak konaran yang dibuat. Hah? Itu urusan saya. Maksudnya gimana? Ya karena saya mengisikan, mereka yang mau. Ya sudah, intinya saya tidak izinkan dimanapun dukun mengisikan itu ilmu ke preman. Kamu tidak mengizinkan apa enggaknya. Yang penting saya mengisikan. Saya minta hentikan. Saya tidak mau menghentikan ini. Karena memang ini sudah pekerjaan saya. Nah, sekarang Anda berdua pulang aja. Kami enggak akan pulang sebelum dapat apa keinginan saya. Soal kami ini udah ngeluarin duit. Anda sudah bayar ke dukun ini? Iya. Untuk maharnya? Ya, saya tidak mau mengisikan kalau tidak ada apa pembayaran. Nah. Masa saya jauh-jauh sampai sini nggak ada hasilnya? Iya, betul itu. Dan saya tidak perlu tahu mereka berbuat apa di luar sana. Nanti saya mengisikan. Ada, saya minta Anda berhenti aja. Kalau Anda nggak mau berhenti, saya akan hentikan Anda secara paksa. Saya yang akan membasmi kamu. Maksud Anda apa?
Ya kamu sudah mencoba-coba untuk menghentikan saya. Duel ilmu dengan saya? Terpaksa. Mau seperti apa saya ladeni? Nah, saya minta hentikan sekarang. Ini Anda berdua pulang aja sebaiknya. Bisa. Itu mereka tidak mau. Memang mencari ilmu mereka. Nah, sekarang Anda kalau nggak mau berhenti mau duel dengan saya silakan. Saya layani Anda malam ini. Pengajaran. Kamu sudah datang-datang mengagalkan ritual saya. Ya sudah, kalau Anda nggak terima dengan saya. Kamu belum tahu saya. Saya di sini dukun sakti. Ya sudah, kita buktikan aja kalau memang Anda sakti. Untuk Anda berdua sudah lihat ini. Saya nanya, sebenarnya kamu siapa? Bisa ngalahin guru kami ini? Dan Anda nggak perlu tahu. Sebaiknya Anda pulang aja sekarang. Bisa. Kenapa guru? Guru, kenapa kok bisa kalah? Guru, bangun guru. Bangun guru. Pikir. Lebih baik kalian hajar mereka. Nah, saya minta hentikan. Saya tidak mau berhenti dan saya sudah bilang sama Anda. Ritual ilmu hitam harus dihentikan, jangan diteruskan. Ini adalah perbuatan dosa ini. Apa yang Anda lakukan adalah perbuatan sesat. Itu urusan saya. Mau dosa apa enggak jauh urusan saya. Dan kamu guru. Apa guru? Guru. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah lihat kan guru Anda? Sakit perut. Hah? Ini pakai ilmu apa? Guru saya sampai begini. Perut sakit. Anda enggak perlu tahu. Intinya Anda sebaiknya sudah saya peringati untuk pergi aja. Anda lihat keadaan guru Anda itu. Hah? Kami enggak akan pergi. Guru saya sampai begini sakit kan ini. Udah, lebih baik yang satu ajar. Anda lihat murid Anda sudah saya buat kaku. Ini kenapa ini? Ini sudah saya buat kaku ini. Anda kalau preman belajar ilmu sama dukun, Anda lihat aja guru Anda aja kayak gitu. Guru. Biar semuin deh, semuin deh. Nah, sebaiknya Anda pulang aja. Enggak bisa pulang. Apa? Bismillah. Allah. Sebenarnya kamu dari mana? Ah.
Iya. Sini duduk, anda duduk. Nah, sebaiknya anda bertobat aja sebagai guru dukun. Kalau anda tidak mau tobat, saya akan bakar tubuh anda. Saya tidak mau. Saya masih tetap jadi. Lebih baik kamu pergi. Saya nggak akan pergi dari sini. Untuk para sahabat-sahabat setuju ya? Apa saya bakar aja ini dukunnya? Kalau sahabat pada setuju, komentar setuju. Nah, kalau anda tidak mau berhenti, saya akan bakar kamu sekarang. Saya tidak mau berhenti. Saya bilang tidak mau berhenti. Sekarang anda rasakan. Panas. Sini. Duduk sini anda. Duduk. Panas. Anda berdua lihat guru anda. Sudah saya buat panasan seperti ini. Guru, kenapa guru? Panas. Kenapa guru saya kepanasan begini ya? Panas. Guru. Kenapa guru? Kenapa, Kemak? Panas. Panas. Untuk anda berdua, saya akan musnahkan ilmu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Allah Akbar. Panas. Ada boneka santetnya. Panas, tolong sembuhkan. Saya sudah bilang sama anda, kalau anda tidak mau berhenti, saya akan hentikan anda secara paksa. Tolong, panas. Dan sekarang sudah terbukti kan? Aduh, panas, tolong. Aduh, panas. Panas, tolong. Saya nggak akan sembuhkan guru anda. Sudah ya? Saya nggak akan sembuhkan guru anda. Intinya anda kalau tidak mau berhenti juga masih terus-terusan seperti ini, saya akan bakar juga tubuh anda. Tapi ilmu anda sudah saya cabut. Anda sudah tidak kebal lagi anda.
panas, panas, wah, kalau panas. Nah, untuk kameramen, ini untuk sahabat-sahabat kita tinggalin aja mereka ini ya. Yang dua preman itu biarin aja, sudah tidak berdaya. Dan yang dukunnya ini, dia sudah saya bakar ilmunya ini. Nanti ilmunya akan hangus terbakar sendiri. Dan dia akan terus merasakan kepanasan selama ilmu hitam yang ada dalam tubuhnya ini belum hilang. Tapi kalau dalam tubuhnya sudah hilang, insya Allah dia tidak akan kepanasan lagi. Dan intinya ilmunya akan lenyap termasuk khodam-khodamnya, sahabat ya. Dan nanti kalaupun dia belajar lagi, insya Allah dia tidak bisa, sahabat, karena nanti akan saya kunci tubuhnya. Yuk kameramen, kita lanjut perjalanan. Bismillah. Allahumma salli ala sayyid. Allahumma salli. Para sahabat-sahabat, saya mau lanjut perjalanan lagi. Saya akan mendatangi lagi beberapa tempat yang sekiranya itu ada dukun-dukun yang sangat meresahkan sekali. Ayo kameramen, kita lanjut. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.